Ini kita buang ke septic tank, jadi nggak rusak barang ini ceritanya. Oke, cukup. Ya. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Hari ini akan dilaksanakan kegiatan pemusnahan narkoba jenis sabu-sabu. Di sini juga pihak kepolisian menghadirkan dua tersangka dari kasus narkoba. Ada warna kuning, nanti ketika itu asli benar, dia akan berubah menjadi warna ungu. Nah, jadi kita langsung uji bersama-sama dengan cara dibuka. Kemudian kita balik, kita picik tekan. Nah, goncang-goncang. Nah, dua kali. Yang nomor satu dan nomor dua. Satu dan nomor dua, aku picik. Tidak cukup dengan hanya di blender, sabu-sabu tadi langsung dicampurkan dengan larutan deterjen agar memastikan narkoba jenis sabu-sabu ini tidak bisa kembali digunakan. Ini kita buang ke septic tank, jadi nggak rusak barang ini ceritanya. Oke, cukup. Ya. Buang bisa singkat.